nomor 21. Perhatikan sifat zat berikut ya, pasangan pernyataan yang merupakan sifat kimia zat. Sifat kimia zat itu adalah sifat kimia, itu sifat di mana terbentuk zat baru. Nah, ini kata kuncinya, zat baru. Kalau sifat fisika, fisika tidak terbentuk zat baru. Nah, sifat fisika itu hanya berubah wujud, misalnya berubah wujud ini misalnya dari padat menjadi cair dan lain-lainnya, atau batu itu dipukul sampai pecah menjadi puteran kecil-kecil ya, wujudnya berubah dari besar menjadi kecil, itu fisika. Kimia, nah ini kayu dapat terbakar, nah kemampuan terbakar atau bereaksi dengan oksigen, nah ini merupakan sifat kimia karena terbentuk zat baru ya, kayu ya jadi abu jelaga ya, jadi karbon dioksida juga, jadi zat baru. Gula mudah larut dalam air, ini bukan larut, cuma larut hanya berubah wujud, yang tadinya wujudnya itu solid ya atau padat menjadi larutan. Ini adalah sifat fisika, ini enggak termasuk ya, ini enggak termasuk. Nasi dapat berjamur, nah ini kimia. Kalau berjamur, nasi itu berubah wujud menjadi zat lain, dia akan terfermentasi ya. Misalnya nasi itu bisa jadi tape, nah ini jadi akan berubah menjadi zat baru. Ini adalah kimia, rasanya, warnanya, baunya, semuanya beda. Alkohol mudah mewabah, ini fisika. Nah, ini fisika, berubah wujud dari cair menjadi gas ya. Jadi yang kimia adalah 1 dan 3. Mana 1 dan 3? Jawabannya B ya.